Waduh. Ah, waktunya potong rambut lah. Dari kemarin mau potong gak jadi-jadi. Anda. Ya, pemirsa, jadi tadi saya mau nge-vlog udah nggak serak duluan karena waktu di Indonesia dari Surabaya itu ini dianggap tidak boleh masuk dibawa ke kabin, padahal selama ini saya kalau nge-vlog ini saya bawa ke pesawat nggak pernah ada masalah, tapi katanya ketentuan Air Asia, padahal sebelumnya saya juga naik Air Asia. Yang vlog saya ke Padang itu kan saya mampir dulu ke Malaysia naik Air Asia, saya pakai bawa ini, saya bawa sama kameranya, atau tadi nggak boleh malah ini boleh. Korek api malah boleh. Nggak ngerti kenapa, aneh. Ya jadi saya bayar 800.000. 800.000 untuk supaya ini bisa tetap saya bawa. Ini saya sama anak saya. Hotel ya? Ini hotel dulu. Kalau berhampiran ke hotel kalian, Bukit Bintang. Bukit itu Bintang. Di Pavilion. Berapa kilometer? Dalam lebih kurang kalau jalan kaki boleh berpeluh lah. Oh. Sempat berpeluh. Iya, iya. Nanti sekitar 2 kilo, 1 kilometer. Tidak sampai 2. Oh iya. Cumanya tidak digalakkan untuk berjalan lah. Oh iya, iya. Jadi itu sekarang menara tertinggi di Malaysia. Yes. Menara. Dikatakan juga paling tinggi di Asia. Di Asia, Asia Tenggara. Tenggara. Oh. Ya. Karena menara paling tinggi di dunia ada di Asia Barat. Ya, ya, ya. Jadi kalau mau terbang kan juga ya, kena ada permit. Permit. Ya. Permit dari daripada pihak polis lah. Dari polis ya. Pernah ada kejadian ditangkap apa gimana? Pernah. Arrested pernah. Gitu. Cumanya yes. Kalau macam contoh kalian sebagai orang luas, orang luar, terbangkan drone, yeah. Jadi mereka hanya bagi warning saja. Oh. Sebab kalian tidak tahu undang-undang di sini. Oh, karena belum tahu. Nah, itu saja. Tapi kalau orang Malaysia langsung. Orang Malaysia memang kena terus. Arrested langsung yes. Ya. Oh. Tapi pasti. Memang basically nggak boleh ya, nggak boleh restricted dia untuk karena kalau macam contoh di apa nama ini di Twin Tower itu yeah. Sebab itu office strategik negara. Oke. Okay. Jadi kepentingan negara ada di situ. Oh. NASA apa itu? Mana? NASA ini loh. NASA itu nama syarikat. Nama. Pak. iPhone. Paling mana bisa beli? Jualan iPhone 10. Pemirsa, jadi tadi itu udah tahu dari driver taksi. Terus saya juga tanya sama polis. Di situ ada polis. Jadi nerbangin drone nggak boleh di sini, karena itu juga kantor. Terus habis itu selain itu juga ada tempat-tempat pemerintahan sebelah sana. Jadi sangat tidak boleh, terlarang. Kalaupun ada yang kemarin upload di YouTube itu pun karena kecolongan. Jadi belum mereka belum sadar bahwa ternyata
banyak sekali shot-shot yang terupload di YouTube-nya. Sebenarnya nggak boleh, jadi kayak kecolongan gitu. Jadi ya saya nggak jadi terbang bawa parrot. Parrotnya nggak jadi terbang di Malaysia. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba ada yang nyamperin saya dari polis di sana di Malaysia. Terus ya saya kan sempat juga ngasih channel saya. Dan mungkin mereka penasaran, mereka tanya certified atau apa segala macam. Saya tunjukkan, awal saya kan bawa semua sertifikat saya. Saya tunjukkan yang dari VASI dan TNI AU. No, kata mereka. Ada yang lain, saya tunjukkan yang dari Kalong, basic. No. Cuman sayangnya saya nggak boleh merekam mereka ya, karena mereka jangan direkam perbincangan ini. Jadi ya saya terangkan di sini, saya terangkan di video tambahan ini. Kemudian terakhir saya tunjukkan dari FAA saya. Kemudian okay, kalau ini coba Anda hubungi nomor telepon. Saya kasih nomor telepon. Ya ini nomor teleponnya, Anda lihat di sebelah sini ya. Saya coba kontak ke situ karena setelah itu ditanya juga nomor sertifikasi saya FAA, kemudian saya sebutkan dan okay, akhirnya boleh, tapi dalam pengawasan mereka, tidak boleh tanpa pengawasan. Dan selama saya menerbangan saya tidak boleh merekam siapa-siapa aja yang ada di situ dan harus mengikuti ketentuan ya, karena mereka tahu saya punya sertifikat, jadi mereka percaya bahwa saya tahu batas ketinggian maksimal, saya tahu harus LOS, line of sight, tidak boleh lepas dari jarak pandang mata dan diizinkan, tapi hanya sebentar aja. Ini cuplikannya ya. Star shining right above you. Star shining right above you. Night breezes seem to whisper.